aneh. Batu-batu tu tandanya ini Kampung Senawang. Nama kita bukan Deman. Bukan Deman? Tidak. Saya tahu. Saya kenal rupa awak tu. Awak Deman. Awak tentu ingat kira-kira 30 tahun dulu. Kita sama-sama meneroka dan membuka kampung ni. Dan juga kita sama-sama mempertahankan kampung ni daripada serangan-serangan musuh. Awak tak ingat ke? Saya Awang, Deman. Saya Awang. Awang sahabat saya tu lama dah matinya. Lun, di pinggir kampung ni, ada kubur Awang di situ. Dah berapa lama kubur ni? Maksud tu, dah berapa tahun kubur ni? Entah. Setahu Apik dah memang ada kat sini. Eh, tapi kata ayah, pada mulanya pahlawan Awang ni dikuburkan di kubur biasa. Tapi sebab ramai sangat orang datang kan, jadi pindah dekat sini. Memang Tok Awang tu dah mati. Saya tahulah sebab dia pakcik saya. Jadi kamu ni siapa? Saya nama ayah saya ialah Barman. Barman? Ya. Barman. Barman tu adik aku. Mustahil. Mustahil. Abang Awang dah lama matinya. Hai, tangan ayah sendiri yang mengapan dan mengkebumikannya. Ah, mustahil. Kalau kau nak tahu ya, lelaki tua tu ialah ketua kami. Dia telah melarikan dirinya dari kami. Memang Tok lari dari hutan. Tok lari dengan tujuan untuk balik ke kampung ni. Tok tidak akan masuk hutan lagi. Tok dah sedar. Tok dah bertobat. Tok nak jadi baik, Cuk. Boleh jadi namanya Leman, bukannya Deman. Boleh jadi kampung ni Kampung Sendayan, bukan Kampung Senawa. Boleh jadi aku yang salah. Ya, yeah. Aku yang salah. Aku sudah tua. Ada apa, Tan? Tok Awang, Tok. Dia dah lari dari kampung kita. Jahanam. Kenapa Lazio lepaskan orang tua gila tu, ha? Eh, kita tak boleh lepaskan dia. Kita mesti serahkan dia pada Semolo. Kalau tidak, hancur kampung kita dikerjakan oleh Semolo. Jadi, apa yang kita buat, Tok? Kenapa tak tangkap dia? Kerahkan orang kita untuk menangkap orang tua gila tu. Cepat, pergi. Baik, Tok. Baik. Jahanam. Abang pun hilang. Ah, ini semua salah awak lah. Kalau tidak, semuanya dah beres. Yang awak pertahankan itu buat apa? Buat apa serah pada Selazim? Sekarang apa dah jadi? Apa yang dah jadi? Dia kan orang tua, bang. Takkanlah kita nak dera dia teruk-teruk. Lagipun, awak tu ketua kampung. Awak memang suka membantah cakap saya.
Katakan tak orang dia tak? Mungkin juga, ya. Heran juga, ya. Mana si Apek itu? Iyalah. Maafkan saya, Tok. Nama saya Nazim, Cikgu Nazim. Kami datang ini mewakili daripada Persatuan Sejarah. Rasanya Tok ni lah Tok Awang yang ingin nak kami jumpa tu. Maafkan saya, Cikgu. Saya bukan orangnya. Ya, memang. Memang wajah Tok ni ada persamaan sedikit dengan gambar pahlawan Awang dalam buku-buku sejarah tu. Ya, ya. Saya ni guru sejarah, Tok. Tidak, Cikgu. Saya bukan pahlawan Awang. Pahlawan Awang dah mati. Kenapa kamu nak tangkap Tok lagi? Kan kamu semua tak sukakan Tok duduk dalam kampung ni. Dulu Tok dengar kamu semua nak menghalau Tok. Sekarang Tok nak pergi, kamu menghalang pula. Tapi Tok, Tok tak boleh pergi begitu aja. Sekarang kami dah tahu siapa Tok yang sebenarnya. Tok lari dari hutan, bukan? Sekarang kita terpaksa serahkan Tok balik kepada Molok di hutan tu. Jika tidak, habis kampung ini diganggu oleh Molok tu, Tok. Jadi, kamu semua nak serahkan Tok pada si Molok tu? Sudah! Jangan banyak cerita lagi. Tangkap dan bawa orang tu ini! Ikat dia! Jangan! Ikat! Jangan! Apa kamu nak untuk apa? Kenapa ditangkap Tok Awang? Api! Hei, Api! Kenapa kamu tak tanya diri kamu sendiri? Kenapa kamu biarkan orang tua ini, ha? Sepatutnya kamu pun mesti diikat seperti ini. Kau tahu tak? Tak, dia kan dah tua, bang. Janganlah diikat-ikat macam ni pula. Hormatlah sikit pada orang tua, bang. Nak hormat dengan orang tua macam ini? Dia yang buat susah kita selama ini, Api. Entah-entah, dia yang arahkan supaya buat ganggu di kampung kita ini. Sebab merekalah kehidupan kita di kampung ini susah.